Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta otomotif, kembali lagi di channel Aulian Sadega. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Toyota Aygo tahun 2022 yang dirumorkan akan menjadi generasi terbaru dari Toyota Agya tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silakan subrek aja, agar kalian tidak ketinggalan update seputar otomotif global dari channel Aulian Sadega. Matur nuwun. Mobil murah Toyota Agya punya saudara jauh di Eropa. Namanya Toyota Aygo, yang dijual sejak tahun 2005. Secara bentuk, dia juga diposisikan sebagai mobil perkotaan 5 pintu bertubuh mungil. Tapi bila ada di Indonesia, kastanya seperti Kia Picanto. Sebagai gambaran, mobil tersebut punya panjang total 3.700 mm, lebar 1.740 mm, dan tinggi 1.525 mm. Di atas kertas, lebih panjang 40 mm dan lebih tinggi 5 mm dari Toyota Agya. Namun secara tampilan, eksteriornya mengusung wajah yang serupa Toyota Yaris di Jepang. Nah, belum lama ini mobil tersebut mendapat penyegaran yang signifikan. Pabrikan membuatnya berpenampilan crossover dan dibangun dari platform Toyota New Global Architecture, yang merupakan rancang bangun serupa Toyota Yaris terbaru. City car crossover ini diberi nama Toyota Aygo X tahun 2022. Dapur pacunya menggunakan mesin 1000cc 3 silinder 1KR FE yang menjanjikan tenaga hingga 74 PS dan torsi 93 Nm. Mesinnya satu platform seperti Daihatsu Ayla dan Daihatsu Sigra 1000cc. Hanya saja, di Eropa menggunakan transmisi Matic CVT. Makanya kode mesinnya FE, bukan DE atau VE yang pakai transmisi 4AT. Bentuknya serupa mobil konsep yang diperkenalkan pada awal tahun 2021. Namun karena versi petualang, ada beberapa penyematan khas crossover seperti upper fender hitam, permainan warna baru yang lebih berani, dan desain bumper yang mencirikan mobil sporty. Toyota Aygo X 2022 punya wajah yang berbeda dari versi reguler. Jadi tidak membentuk huruf X. Bagian grill digantikan panel bodi yang membuatnya seakan menyatu kap mesin. Housing lampunya juga berbeda. Berikut juga bumper depannya. Adapun buritannya tak banyak perubahan. Masih mengandalkan pintu bagasi kaca seperti Honda Brio terdahulu. Namun ada penyesuaian desain bumper. Di luar tampak asik, maka dari dalam pun juga sama. Bentuk dashboardnya memiliki corak elips, utamanya pada bingkai head unit 9 incinya. Di bawahnya ada pengaturan AC digital. Sedangkan visibilitas pengemudinya akan dihiasi tampilan panel meter digital yang sedap dipandang. Paduan warna interior Aygo X berbeda tergantung warnanya. Jok depan memiliki headrest model menyambung, sedangkan belakang terpisah, persis seperti Toyota Agya di sini. Namun menariknya, ada opsi atap kanvas yang membuatnya makin atraktif. Tapi tak cuma itu, supaya bisa membuatnya hemat dari biaya produksi adalah mekanisme buka kaca belakangnya. Bukan naik turun seperti mobil kebanyakan, melainkan kacanya harus didorong seperti yang ada pada Suzuki Carry, Suzuki Katana, dan Toyota Kijang zaman dulu. Namun demikian, Toyota Aygo X 2022 ini kecil-kecil cabai rawit loh. Toyota tetap menyematkan fitur keselamatan Toyota Safety Sense, meliputi Collision Mitigation Support, Adaptive Cruise Control, Lane Trace Assist, Pre-Collision System, dan Day and Night Pedestrian Detection. We'll be right back.
Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.